Nah, jadi ini kita cuci tangan dulu sahabat semua karena mau makan, ya kan? Guys, kami ini udah jam berapa sih? Udah jam berapa ya? Jam 15.29. Kami masih mengerjakan tugas. Kalian mau lihat? Mau say hi. Hi guys. Dari sebelah sana ada kawan saya. Iya. Pecah langsung sadar kan. Ini akan masuk ke YouTube Melek. Maaf ya sama semua kawan saya rada tancap. Ini enggak siap-siap. Jangan kok gini, kan kameranya nanti pening enggak. Orang nonton. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini belum siap-siap, besok udah presentasi. Dari jam berapa kita ngerjainnya, Win? Dari jam berapa pulang tadi? 11 berapa? 10 kan? Jam 10. 10 kan? 11. 10 lah. Oh, jadi dari jam 10 sampai jam 5. Setengah 4 itulah kalian bayangin. Ngerjain tugas SBD besok presentasi kami. Nah, jadi ini saya mau ambil almamater saya dulu sahabat semua. Kemarin tuh udah bayar. Pas bayar cicilan pertama. Pas baru daftar kuliah itu udah bayar. Jadi ini tinggal ngambil bajunya. Mari kita ambil. Nah, jadi ini kita tuker di kasir sahabat semua. Mari kita ke depan dulu. Jadi ini kawan saya sebagian itu udah ngambil almaternya. Bagian belum, terutama saya. Mari kita tukar. Ya udah, ngapain tak, Ma? Permisi, Bu. Mau ngambil almamater? Ya, Bu. Jurusan Sistem Informasi? SID. Iya, Bu. Nah, jadi udah saya ambil sahabat semua, ini dia. Tara. Op. Nah. Tara. Sama ini satu lagi. Ukurannya itu M22M sahabat semua. Tara. Nah, jadi kita tunggu dulu kawan saya karena dia itu belum siap. Lagi ngantri.
Nah, jadi ini saya udah pulang sahabat semua, tapi ini saya pulangnya udah jam berapa ini sahabat semua? Mari saya kasih tahu. Oi, dari belakang aja lah, dari tempatmu. Yuk, tengok sahabat semua. Ah, sampai anak kelas malam pun udah pada datang sahabat semua. Itu pun tugas kita belum selesai, nanti sampai rumah saya mau lanjutin lagi. Oke, mari kita pulang. Nah, jadi ini saya udah sampai rumah sahabat semua. Saya sampai pukul. Jadi sudah sampai rumah. Mama saya enggak tahu di mana ini sahabat semua. Tengok lampu luar pun belum dihidupkan ya. Jadi mari kita masuk. Motor saya taruh luar aja dulu. Gelap sahabat semua. Mari kita masuk. Sekalian saya mau kasih tunjuk ke sahabat semua. Ya, kok kunci nih. Nah, jadi ini kita taruh dulu tas saya sahabat semua. Jadi nanti ini bajunya nanti saya kasih tunjuk sahabat semua di sini. Mandi dulu saya ya kan, karena udah capek kali. Saya keluarkan dulu laptop saya. Oke, taruh aja dulu di sini sahabat semua, karena habis mandi saya juga mau kerjain tugas. Kita casin dulu ini sahabat semua, udah lobek, nggak ada baterainya. Nah, jadi ini saya mau mandi dulu sahabat semua. Habis ini saya review kedua baju saya, satu almater, satu itu baju sepasang, itu nanti kita pakai buat PKL saya rasa sahabat semua, tapi saya juga kurang paham ya kan, nanti habis ini kita tengok ya kan. Jadi saya mau mandi dulu karena udah capek. Mari saya mandi dulu. Nah, jadi ini saya udah selesai mandi sahabat semua. Ini bukti pembayaran saya pas saya itu daftar kuliah sahabat semua. Itu ini warna pink dia sahabat semua, terus saya tukar jadi kayak gini dia. Jadi ini penting, harusnya saya simpan di situ tempatnya tas saya sahabat semua. Nah, jadi ini baju saya ada dua, satu ini, satu almater. Nah, ini dia sahabat semua. Mari kita buka sama-sama. Tadi belum sempat saya buka ini sahabat semua. Padahal tadi di kampus pun saya udah penasaran, tapi nggak saya buka karena lagi ngerjain tugas. Tadah. Ya, jadi kita buka di luar aja sahabat semua, nggak di kamar. Tadah. Inilah dia. Apa nggak kebesaran ini sahabat semua? Baju pramuka. Bukan. Jadi? Ini namanya almater. Bayar. Udah bayar, tapi pas kemarin itu pas daftar hari pertama daftar. Ini apa? Ini apa? Mana? Ini satu lagi. Mari kita buka yang satu lagi. Kapan pakai? Ini boleh dipakai ini tiap hari pun boleh. Ini nggak tahu aku kapan pakai. Iya. Kenapa nggak ditanya? Belum pun. Kawan pun belum tahu kapan pakai. Kenapa? Apa itu? Tapi lengannya lengan pendek, cuma baju kok. Kayak baju. Besar kali sahabat semua. Kayak baju olahraga. Apa enggak saya jadi baju kayak gini? Oh, panjangkan dulu ini. Nah, jadi ini dia sahabat semua. Kebesaran saya rasa ini. Tengok, size M ini sahabat semua. Pakai baju luar lah itu. Pakai baju luar kayak mana? Iya. Baju dalam. Iya. Mari saya pakai dulu yang ini ya kan. Besar kali kan, Mak? Tengok sahabat semua. Apa enggak jadi babit saya kayak gini kalau saya pakai ya kan. Tapi lebih baik kebesaran daripada kekecilan. Karena kalau kebesaran boleh kita kecilkan. Kalau kekecilan enggak boleh kita besarkan sahabat semua. Nah, jadi ini biasa pun longgar. Nah,
kalau ketat bukan almamater namanya kan, tapi pakai ini. Ya. Jadi mari kita pakai dulu yang ini. Oke. Okay. Nah jadi kayak gini dia setelah saya pakai semua. Tapi pas sahabat semua setelah dipakai. Kemana macam itu ke sekolah pakai tudung? Nanti pakai lengan panjang lagi lah di sini. Jadi pas dipakai itu longgar sedikit dia. Panjangkanlah bajunya itu keluar. Apanya? Baju apa itu? Ini. Kayak badan aku. Lihat sama semua. Kayak badan aku mereview baju kayak gini. Tada. Ini dia bajunya. Gak usah saya kecilkan ini sama, karena udah pas saya rasa. Ini lagi pakai. Ini pakai Min sayang. Pramuka. Mari kita try yang ini. Ini almamater. Itu panjang kan? Iya. Ini besok pun boleh kita pakai ini semua. Nah jadi ini kancingnya. Gak kasihnya celananya? Enggak lah. Ini kalau almamater enggak lah. Ih, nah. Coba tadi kasihnya celananya. Warna itu juga kan mantap. Ada logo kampus saya di sini. Besok belilah. Apa mak? Celana macam itu warna. Warna merah marun. Maba. Thanks. Tapi itu macam jaket lah. Tak taruh baju dalam. Tapi tangannya kebesaran kan? Enggak dah pas. Enggak. Saya tengok. Gulung gini. Enggak pun gulung dah mantap itu. Yakin? Iya. Mari kita gulung. Sudah seperti kakak-kakak saya ya. Itu aja cek lebih rapi macam itu tadi ya. Ini lah besar kali tangannya. Gitu jelek. Cantik loh mbak saya ini sahabat semua. Mbak saya down. Mbak saya sedih. Itu cantik. Mana? Ini. Nah, kancing lah. Kayak gini lah nanti kalau aku misalnya pakai baju dalam. Gini aku buat. Kancing kalau dulu lah. Kancing. Gini mama saya ini merequest ini ya. Mari kita kancing pas. Pas kan aku mesti. Oh iya kalau di kancing lebih rapi dia tuh. Rapi nih Mina. Udah pas itu kan dah. Jadi mari sama mama buka aja sama semua. Kalau sama mama gini. Nanti saya pakai ini bareng sama kawan-kawan saya biar kompak. Karena sebagian kawan saya itu belum ngambil sahabat semua. Jadi itu hari itu uap nambah video aku. Jadi nanti itu kalau kawan saya udah pada ngambil sudah semua, kita pakai ramai-ramai. Nah jadi untuk dapatkan ini saya tunggu itu 5 bulan sahabat semua, karena pas pertama masuk kemarin itu belum dikasih ini. Jadi bulan 9 hari itu saya masuk ke kampus, baru bulan 1 ini baru dikasih sahabat semua. Jadi ini saya tunggu itu ada sekitar 5 bulan ya mak? 5 bulan seharusnya. Nah jadi untuk vlog My Mecek kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog My Mecek berikutnya sahabat semua. Bye.